guys, kembali lagi di Setiawan Way guys. Nah kali ini bikin konten receh dulu ya guys. Ini baru hujan lebat, posisinya kita akan lihat-lihat di kali kayak gimana ya. Oke, ikutin terus guys di Setiawan Way. Oke guys, check it out. Nah ini guys, ini kondisi di sini habis hujan lebat, tapi ini juga kondisi masih hujan guys. Nih, kalian tes HP, ini katanya HP anti air. Ini guys, ini sungai ya guys. Kalian dalamnya berapa ya? Lagi coba. Ini nih. Dalam. Banjir sampai sini. Nah ini airnya sampai luber-luber nih. Jadi air terjun. Banjir pak ya? Iya, banjir pak. Oke. Ini guys, bendungannya sampai begini nih. Hampir jebol. Hari gak hujan, makanya langsung begini ini. Sekalinya hujan langsung ditumpahin semua ini. Kolam ikan, loh, tapi nggak lepas ikannya. Nih, ini kalinya pertamanya ini loh, agak dalam guys. Tapi sekarang ini rata. Rumahnya sampai banjir. Banjir guys. Pada ini semua kumpul di sini, oi. Pada ngapain? Mas, ngapain mas? Kita sudah sampai di ujung desa. Ketek kolam-kolam. Iwan. Bote. Ngecek gawe konten pak, udan telat telat. Oke, udah ucol nih pak. Wah, ini kolamnya bubar guys. Nih, ikannya pada bubar semua nih. Nih, kolamnya jebol, lari ke kali semua. Kalinya jadi seperti Bengawan Solo, tapi ini versi kecilnya, Kali Depok. Ayo kita ikutin bapaknya. Ini airnya masuk semua ke kolam. Nah guys, kita cek ke bawah. Yang di sini guys, ini airnya masuk semua. Jadi ini irigasi kolam,
tapi karena ini hujan terus air debit airnya ini terlalu tinggi hampir jebol, sudah di ujung nih airnya, ikannya keluar semua. Jadi kalau kolamnya nggak kuat nampung, sebelah sana sudah kali, jadi nanti kalau airnya kegerus ini kolam jebol semua guys. Ya kita naik dulu. Ternyata dalam. Ya tadi habis kecemplung itu jebakan. Kirain tadi kan pas nyoba nggak ada ini toh, nggak ada apa yang dalam gitu kayak kali kecil gitu parit. Tapi ternyata pas kembali lagi tuh masuk parit guys sampai basah. Ya untungnya sih udah pakai raincoat semua sih, aman. Kita cek di kolam-kolam guys, siapa tahu ada yang lepas ikannya. Ya pasti lepas semua ini ikannya. Nih efek kena air guys. Ah udah berarti kita lihat dari sebelah sini, dari sebelah barat kali nih sampai sini. Nih, airnya terabur kemana-mana ini. Terus ini ayam yang di samping kali. Untung dia masih selamat. Tinggal dikit lagi guys, dia kerendam air. Ini ayamnya ini. Hui. Ayam ditabur biawak. Bercanda lu. Kita ke sini guys. Pohonnya tenggelam. Ini biasanya di no. Misalnya tuh masih pinggiran kali ini sampai meluap. Naik tinggi banget guys kalinya. Kita berjalan di area mati guys. Nih, ini di jembatan depan masjid tuh palang. Ini masjid paling megah di Mangkuharjo guys. Sugoi. Masjid paling megah ini guys. Ini kita lagi ya baru bikin video juga guys. Konten bareng ini. Kali ini, nah ini buat iseng-iseng aja sih guys. Tadi kan sekalian ngetes HP-nya itu anti air nggak, jadi kita coba-coba main hujan-hujan sambil bawa HP gitulah. Nah, jadi mumpung ini juga ada apa namanya spot yang seru, kalinya banjir gitu toh, sampai meluap gitu kan. Nah terus di desa juga banjir, kolam-kolam juga meluap. Nah jadi kita sekalian ngecek buat ini lah guys HP-nya. Nah oke guys, sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Ya.